Salut, sunt eu un haru și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat timp și să mă iei, dar să știi. Kembali lagi bersama saya dengan Adrian, dan kali ini saya akan menunjukkan kepada kita satu unit motor super sport dari Yamaha, yaitu L15 ini diberikan nama julukan yaitu Life in the Sting Spirit. Motor L15 ini sudah dibekali dengan mesin 155cc dengan LC4V with VVA. Dengan adanya mesin 155cc LC4V with VVA, maka kita bisa merasakan sensasi berkendara yang agresif serta bertenaga layaknya MotoGP. Mesin 155cc LC4V yang dilengkapi teknologi VVA serta didukung oleh teknologi assist and slipper clutch yang membuat performa berkendara, dan dari segi speedometer sudah digital semua dengan sistem yang lain, sistem digital multifungsi, lebih informatif dan mudah terlihat. Tapi juga dengan sistem yang lain memudahkan pengendara memperoleh performa optimal. Di motor L15 ini juga kita bekali dengan yang berfungsi sebagai tanda keadaan darurat yang dialami pengemudi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan, Pasal 121 Ayat 1. Display bagian depan sudah cukup lebar dengan diameter piringan cakram di 282 mm, memberikan pengereman yang lebih optimal. Tank aluminium rear arm, aluminium rear arm yang kokoh dan memiliki bobot yang ringan, memberikan pengendalian sepeda motor yang lebih stabil. Ban super lebar di bagian depan dengan ukuran 180/17 ring, dan rear tire di 140/70 dengan 17 inch, dan kestabilan berkendara. Dan lampu bagian depan sudah dibekali dengan teknologi LED yang memancarkan cahaya lebih terang, lebih hemat energi dan juga cukup tahan. Kemudian lampu bagian belakang juga, tail light sudah dibekali dengan teknologi LED yang memancarkan cahaya lebih terang juga, lebih hemat energi dan tahan lama. Dan dari segi piston dan diesel silinder juga 3 kali lebih awet, 3 kali lebih kuat dan 3 kali lebih ringan. Kemudian assist and slipper clutch, fitur assist yang membuat kopling lebih ringan, dan fitur slipper clutch yang membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat. Kemudian bagian depan, ups and down front suspension, handling lebih sempurna, motor lebih stabil dan terlihat semakin gagah saat berkendara. Ini mengadopsi DNA Yamaha R Series yang sporty dengan lampu utama ganda yang tajam, belakang runcing dan ramping, serta fairing aerodinamis yang kekar. Dari segi delta box frame, rangka delta box yang kokoh dan berkendara lebih. Kalau kita lihat dari tipe mesin tadi, sudah dibekali dengan liquid cool OHC VVA. Volume silinder di 155,1 cc ya. Posisi silinder itu single silinder dan diameter rangka di 58 × 58,7 mm, di 14,2 kW atau serupa dengan 10.000 rpm. Torsi maksimum di 14,7 Nm atau sebanding dengan 8.500 rpm. Dan kalau kita lihat dari sistem starter, sudah menggunakan electric starter. Dan sistem pelumasan, wet oli mesin total di 1,5 liter berkala di 0,85 L, ganti filter oli dengan 0,9 L. Kemudian kalau sistem bahan bakar, sudah fuel injection tipe kopling, situ tank multi-plate clutch, assist and slipper clutch. Dan kalau kita lihat dari dimensi, panjangnya di 1990 mm dan lebarnya di 725 mm, dan kemudian tingginya di 1135, karakter rendah ke tanah di 155 mm, kemudian tinggi tempat duduk di 815 mm. Sementara kalau berat isinya, isi yaitu 135
7 kg. Kemudian kapasitas tangki bensin di 11 liter. Sumbu roda di 1325 mm. Kemudian kalau rangka tadi kita lihat tadi bahwa tipe rangka sudah menggunakan delta box. Depan sudah menggunakan telescopic fork inverter. Suspensi belakang sudah menggunakan link monoshock. Ban tadi di 180. Ban belakang di 140 strip 17. Sudah menggunakan disc brake dan rem belakang sudah menggunakan disc brake. Demikian informasi tentang motor R15, dan sekarang saya memberikan informasi tentang harga R15, yaitu di harga 37.405.000. Dan apabila ada pengajuan kredit, kita memberikan diskon sebesar 2.300.000. Nah, untuk R15 ini sudah bisa di DP 3.400.000 bawa R15. Dan kemudian apabila berminat untuk membeli tunai di bulan Oktober ini, kita memberikan diskon sebesar demikian informasi tentang spesifikasi daripada motor R15 dan juga harga-harganya dan juga promo diskonnya di bulan Oktober ini. Dan nantikan video-video berikutnya yang memuat tentang promo-promo dan model-model baru dari motor Yamaha. Untuk itu jangan lupa untuk di subscribe dan full gaspol. Near, and that's the deal now.